Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 32 besar hari pertama Badminton Asia Championship Selasa 26 April 2022 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Badminton Asia Championship hari pertama babak 32 besar Selasa 26 April 2022 pertandingan sektor ganda putra ranking 20 dunia asal Indonesia Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana kalah permainan 3 game atas ranking 23 dunia asal Jepang Akira Koga dan Taichi Saito dengan skor 21-18, 17-21, dan 17-21. Hasil sektor ganda putra lainnya, ranking 8 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 38 dunia asal India, MR Arjun dan Dhruv Kapila dengan skor 21-16 dan 24-22. Hasil pertandingan sektor ganda campuran, ranking 20 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Hong Kong, Tang Chunman dan Si Ying Sud dengan skor 21-10 dan 21-19. Hasil sektor ganda campuran, ranking 44 dunia, Rehan Naufal Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati kalah 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dengan skor 5-21 dan 12-21. Hasil sektor ganda campuran lainnya, ranking 5 dunia, Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti menang 2 game langsung atas ranking 58 dunia asal India, Venkat Prasad dan Juhi Dewangan dengan skor 21-9 dan 21-13. Berikut jadwal hari kedua wakil Indonesia di Badminton Asia Championship Rabu 27 April tahun 2022. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Badminton Asia Championship tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.